Kuda saya enggak, Bu? Kuda, ada yang lihat kuda enggak, Mas Ajis, Pak Deni? Kuda? Apa? Kuda saya. Kuda. Kuda saya di mana? Ada yang lihat enggak? Kuda mana kandangnya segede gini? Kuda saya. Jadi tuh, saya kehilangan kucing saya. Oh, tadi kuda. Namanya kuda. Kuda. Oh, kucing namanya kuda. Iya. Oh. Cara iya. Manggilnya gimana berarti? Pertama kuda, terus sih dimakna aslinya kucing. Dipanggilnya kayak ayam. Gimana kalau kita makan bubur lagi aja? Saya mau nyari. Gini-gini, jadi nanti kalau misalnya nemuin nanti aku ini deh kasih imbalan. Ah, paling kecil imbalannya kucing doang. Bapak-bapak, diam dulu, diam dulu. Dia mencari kucing. Diam. Kenapa? Saya mau ngaca dulu. Kenapa? Persis, Pak. Ibu, enggak, ibu nyari. Yang sadar dikit, ngaca jangan di situ, di mangkok bubur. Kalian mau nolongin saya nggak sih? Ini enggak, ini masalahnya udah, Mbak ini udah keterlaluan, Mbak. Kenapa? Kucing dikain namain kuda. Iya. Terus manggilnya kur-kur, kayak kesannya kan nyari kredit tuh. Iya. Kredit usaha rakyat. Kur-kur. 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 Itu kur. Jangan-jangannya, nyari kan kur-kur gitu. Iya, bukan begitu, gini Pak Deni. Saya frustasi, karena dia tuh udah terlalu aneh menurut saya. Saya mau bernapas dalam bubur. Bubur. Ya aneh. Bubur. Gue juga bisa aneh. Sekarang gini aja deh. Mbak, Mbak. Sekarang gini aja, kalau ada yang menemukan kuda, kamu mau kasih apa? Yang bisa menemukan kuda aku kasih imbalan 10 juta. Oh. 10 juta? Iya. Oke, jadi. Siap. Jadi. 10 juta. 10 juta buat nemuin kucing aku. Gimana? Sorry ya. Apa? Mohon maaf. Kenapa? Titip ini ya. Kalian Dita. Gua nggak nanya lagi.